berita dan kepala berita. Nah itu yang perlu dikuasai untuk dalam hal penulisan berita. Sebenarnya kalau teman-teman mengeluh misal agak susah membuat judul, kemudian membuat apa ya judul utamanya, ya memang itu tergantung keahlian ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan lebih produktif gitu. Kami akan mencontohkan di Bupa dan ada contoh dari rekan berita yang sebenarnya. Saya ditambahkan sama Tony dan Tuan Baru Kompos. Berita ya. Kemarin kalau nggak salah di sini di wilayah Sepakong karena ada yang di masalah seluruh tangga lebur yang mampak yang tangga lebur dari Bawi satu hal apa wat seluruh mampak itu jadi persoalannya wat apa masalahnya seluruh mampak where gimana di tangga lebur where why mengapa mampak karena tertutup lumpur kalau nggak salah itu pokoknya ya wat why mengapa tertutup Bu, siapa yang terlibat di sana? Para petani yang merasakan dampaknya, Bu. How itu bagaimana? Dengan kondisi itu, otomatis petani tidak bisa menanam. Tinggal sudah memenuhi 5W 1H, tinggal dirangkai saja saluran irigasi pertanian di desa Telaga Lebur Mampak. Saluran yang mampak ini, sejumlah petani terkendala dalam kondisi ini, warga mengharapkan saluran ini diperbaiki. Sudah kami di sana. Itu sudah memenuhi unsur 5W saluran. Kita ditambahkan berita. Ada kutipan dari ketua irigasinya kah? Terjadi begitu lama, tapi tidak pernah diperbaiki. Bisa ujar kepala desa sepotong tangan. Seperti itu yang 5W saluran. Terus contoh lainnya, berita. Mana yang tidak, itu kita harus pilih-pilih. Jika kita air terjun, bagaimana kita air terjun, itu semua bisa jadi berita. Tapi yang keterlibatan atau menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan yang tidak nilai beritanya berkurang. Kenapa misalnya, berita itu terjadinya hari ini, tapi dia human interest terhadap semua orang, dan nilai berita yang gambarkan. Untuk nanti selanjutnya mungkin yang tadi saya jawab pertanyaan tadi itu. Kita tidak boleh berimbang. Ketika dia tidak berimbang berita itu ya siap-siap kembali ke kita sendiri yang menulis satu kaki di penjara kakinya. Kenapa ketika dia seperti itu? Tapi ketika sudah terus semua kode etik kita ikuti dengan baik. Yang anggaplah hoax begitu ya. Yang akan menyiapkan untuk para anggaplah sumbernya, sarjanya, gitu kan? Nah, yang akan dipercayakan. Bagaimana langkah kita kemudian membuat berita itu kembali dengan lebih menarik sehingga ini nanti yang akan dijatuhkan ini tidak begitu kan? Artinya untuk melawan berita yang salah tadi. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang kita buat ulang sehingga nanti untuk mengalihkan isi berita itu? Yang misalnya sudah ada berita terlebih dulu. Ya, ada berita lebih dulu. Misalnya desa Sepotong Tengah menghabiskan dana untuk kegiatan ini yang seharusnya menghabiskan sekian, misalnya seperti itu. Nah, kita kemudian nanti di sini akan membuat sebuah berita untuk melawan berita itu yang menghancurkan. Antar berita yang ya. Nanti dengan sendirinya masyarakat bisa membedakan karena sekarang masyarakat kita sudah cerdas, mana yang memahami berita hoax dan tidak saking banyaknya yang menjual berita hoax ini masyarakat sekarang perlahan dan masyarakat bisa menilai yang mana yang benar dan tidak itu. Kita ingin pemberitaan tentang desa kasih verifikasi dan verifikasi atau akurasi. Ada informasi bahwa masyarakat di desa yang butuh kesempatan atau media online memaaf yang hanya menyampaikan terkait masalah bagaimana mengemas sebuah berita yang tadinya menyerang gitu ya, menyerang kritisi tetapi apa namanya secara soft. Di sinilah sebenarnya ya pekerjaan kami juga gitu, menulis berita yang begitu, bagaimana menjaga supaya artinya ketika kelas akan menimbulkan apa efek terhadap kita sendiri. Nah bentuk softnya mungkin bisa kita apa kalau kami di media
Komunikasi yang benar sehingga dia menggunakan maju. Ya makanya salah satu caranya provokasi itu melalui media itu kan pak sih pak yang mohon saya sebagai wartawan di orang ini sekitar news hub ya news news atau berita kita yang baca nanti kamera sosial kita kembalikan ada tata cara kita menggunakan bahwa harus itu bagaimana kapan di mana itu tepat sedikit kayaknya teknis penulisan berita dan lain sebagainya seperti yang ditanyakan Pak Sahri tadi itu memang seperti itu kenyataannya, tetapi yang saya menjadi sebuah pertanyaan bagi saya kok kenapa begitu banyak teori kemudian ketika kita suruh teman itu menulis ketidakmampuan untuk mengungkap itu. Contohnya kesulitan lah gitu ya. Ini saja ini peristiwa nyata ini. Kita suruh mereka atau teman-teman kita ini nulis kadang-kadang bisa ya bisa tidak. Ini coba tolong bantu kami kepada teman-teman kami yang di sini ini apa ya kira-kira yang menjadi kendalanya, apakah kendala teknisnya atau kendala apa sehingga sulit sekali bagi kami untuk taruhlah merangkainya menjadi sekian paragraf itu kalau seperti yang tadi itu kayaknya dimaksud satu hanya kami bisa teorinya sudah aneh, tapi ketika mempraktekkan itu, coba kami dibantulah coba teman-teman ini. Oke. Jadi penulis itu kan ada keinginan ini. Tapi coba baca harus ada sering membaca. RRI, kita diberikan sebuah berita, kita coba untuk menyampaikan, menguraikan kata sebaik-sebaik mungkin, kita hanya ditampilkan tayangan. Kemarin kalau tidak salah, peristiwa. Sepak bola itu peristiwa atau peristiwa. Kita disuruh tulis itu dan memang betul kata Pak Sekdes tadi ketika kita kepingin tapi susah sekali untuk merangkai, ya, merangkai kalimatnya itu biar dia menarik itu yang kita kepingin padahal kita diberikan ya, teori sehingga karena kita udah di RRI pernah kita ikut tapi kok belum bisa menarik juga kita membuat kalimatnya itu coba kami ya. Dibantu membangun radio di sini ya Pak Kades mau membangun radio kita udah radio sudah atas ya itu yang saya sinyal tinggal 5 detik 1, 2 paragraf gimana kegiatannya melakukan pelatihan jurnalistik di Desa Sepuluh Tengah. Okay. Jadi untuk hari ini kami libatkan desa-desa lain juga untuk ikut bergabung di kelompok informasi masyarakat ini supaya desa-desa lain juga bisa mengembangkan hal seperti ini. Jadi tujuan kami adalah untuk memperluas kawasan masyarakat tentang informasi supaya informasi itu bisa menyebar ke masyarakat informasi-informasi kegiatan desa itu terutama walaupun sangat banyak kekurangan karena itu kami melaksanakan pelatihan untuk lebih meningkatkan pengetahuan mereka tentang jurnalistik. Ini melibatkan Forta Lobar ini gimana ini menurut Pak Kade? Karena bagaimanapun Forta Lobar Forta ya khususnya sangat kita butuhkan yang sudah mereka miliki pengalaman-pengalaman itu yang kita gali supaya bisa diterapkan bangsa kami yang ada di sekolah ini.